all believe in religious pluralism. Communist Party is their God. One head was wounded near to death. Not yet. First fist with seven heads. Bagi mereka yang berada di tempat yang berbeda, di mana mereka termasuk dalam komunitas AMI, saya menyapa kepada Pendeta Alfred di Bangladesh dari Korea Selatan, kepada pendeta yang ada di Kamerun, kepada pendeta dari Uganda, India, dan Myanmar, Vietnam, Laos, Indonesia, Filipina, Bangladesh. Pendeta kami dari Bangladesh yaitu Alfred. Kami menyapa kalian semua. Sekarang saya harap semua pelajaran ini akan bermanfaat bagi Anda semua dengan cara membuka mata rohani saudara dalam hal memaknai Wahyu pasal 13. Sekarang mari saya lanjutkan. Ini adalah bagian yang sangat menarik di sini. Ketika saudara membaca Wahyu pasal 13 ayat 3, ada satu ulasan yang menarik tercatat di ayat yang ketiga. Yohanes melihat peristiwa yang sangat menarik terjadi dari tujuh kepala. Yohanes melihat di pasal 13 ayat 3, dia melihat satu kepala. Ingat, ada tujuh kepala. Satu kepala terluka, hampir mati, tapi masih belum hampir mati. Dan kemudian luka itu menjadi sembuh. Satu kepala saja. Karena keajaiban itu, di seluruh dunia sangat kagum dan mengenali bahwa peristiwa misterius yang begitu berkuasa yang terjadi pada binatang pertama. Binatang pertama dengan tujuh kepala, satu kepala telah terluka secara ajaib sembuh. Dan karena itu, banyak orang di seluruh dunia begitu kagum dan terkejut dan berakhir dengan penghormatan yang lebih daripada sebelumnya. Wow, itu adalah binatang yang luar biasa. Engkau iluminasi dan Freemason, luar biasa. Secara ajaibnya menunjukkan kekuatannya. Sekarang kita para teolog menafsirkan peristiwa ajaib khusus ini dalam cara yang berbeda-beda. Dari spekulasi itu sangat sulit untuk menafsirkan hal ini. Sekarang saya datang dengan peristiwa sejarah yang dijelaskan oleh Yohanes. Itu adalah pemahaman saya dalam peristiwa sejarah ini. Sekarang saya melihat satu kepala ini, saya beranggapan bahwa luka dari satu kepala ini menunjukkan kepada ateistik komunisme.
ateistik komunisme dalam hubungannya dengan Rusia dan China yang terjadi dalam sejarah modern berhubungan dengan Rusia dan China. Dengan hal itu, di benak saudara, izinkan saya menjelaskan peristiwa sejarah yang mendukung visi tersebut. Apakah saudara bersama saya? Ateistik komunisme yang pertama saya sebut ini adalah Rusia, dan yang di sana yang kedua adalah China. Sekarang ada dua negara. Hari ini, ateistik komunisme merupakan negara yang berdominasi. Sebelum revolusi sipil, adalah revolusi komunis Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Itu adalah awal komunisme Rusia. Kita menyebutnya revolusi Bolshevik. Jangan lupakan itu, revolusi Bolshevik. Sebelum revolusi Bolshevik itu, kepemerintahan Rusia, agama resmi mereka dalam pemerintahan itu adalah gereja-gereja Ortodoks Rusia. Saat itu adalah negara Kristen, tidak ada komunisme atau komunitas komunisme yang terbentuk. Itu adalah negara bebas dan berdominasi Kristen. Sekarang saya jelaskan di dalam arti spiritualnya, itu adalah negara yang hidup dalam arti kerohaniannya. Sekarang tiba-tiba pada revolusi Bolshevik, yaitu di tahun 1917, negara itu menjadi terluka dan hampir mati. Hampir mati dalam arti kerohaniannya. Sekarang negeri ini menginvasi semua 15 negara yang ada di sini setelah komunitas komunis. Setelah komunisme mengambil alih negara-negara ini, memperluas ke negara tetangga. 15 negara setidaknya yang ada di sini, yaitu jajahannya. Pada tahun 1922, yaitu di bawah kepemimpinan Rusia yang ada di sini, yaitu ke-11, 15 negara membentuk suatu kesatuan serikat yang kita sebut dengan USSR. Saya menulis di sini Union of Soviet Socialist Republic. Union of Soviet Socialist Republic. Semua adalah negara komunis. Saya menyebutkan semua 15 negara ini di sini. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan. Semua nama-nama ini saudara kenal, tetapi ada di bawah rezim Rusia. Negara-negara ini telah negara yang tak dikenal atau tersembunyi. Dekat dengan kematian semua di negara ini. Saudara dapat melihat di sini, Armenia dulunya adalah negara Kristen. Negara yang dominasinya Kristen. Karena Rusia invasi, umat Kristen semua turun ke bawah tanah. Negara-negara terpecah selama kependudukan itu pergi ke Turki. Iran, Irak, saudara saya dari Iran. Saudara memiliki banyak umat Kristen Armenia. Azerbaijan ini bukan negara Kristen, tetapi negara Islam. Dan Belarus adalah negara Kristen. Estonia negara Kristen. Georgia juga negara Kristen. Kazakhstan dan Kyrgyzstan adalah negara Muslim. Latvia dan Lithuania negara Kristen. Moldova dan Rusia juga negara Kristen. Tajikistan dan Turkmenistan negara Muslim. Ukraina dan negara Kristen. Dan Uzbekistan negara Islam. Jadi semua ini disebut dengan tradisi agama. Walau Kristen dan Islam terpaksa ditutup ritualnya dan turun ke bawah tanah karena komunisme mengajarkan ateistik, yaitu tidak menyembah apapun kecuali yang komunisme dan partai komunis, tidak mengizinkan agama-agama lain. Sekarang 15 negara ini adalah USSR, dalam arti kerohnyanya mendekati kematian bersama dengan Rusia. Dengan tiba-tiba dekat dengan kematian, menjadi hidup dan sembuh kembali dengan tiba-tiba pada tahun 1991. Ini adalah tulisan Rusia yang sangat terkenal, Perestroika. Apakah saudara pernah mendengarnya? Perestroika adalah tulisan Rusia yang artinya di sini rekonstruksi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah reformasi. Saat waktunya Tuhan mendekat, ketika waktunya Tuhan mendekat pada tahun 1991, kekuasaan Rusia yang kuat, USSR, tumbang, disembuhkan. Yang dimana di saat dulu sakit atau terluka, tidak ada kekristenan dan yang lain-lainnya, dengan tiba-tiba menjadi pulih kembali, yaitu di bawah kepemimpinan Rusia. Ini 15 negara menjadi negara-negara merdeka. Sekarang dari 15 negara ini, 9 negara
sebagai negara merdeka, berkumpul bersama-sama sebagai persemakmuran. Jadi 9 negara republik. Setelah mereka merdeka, mereka bergabung bersama-sama sebagai kelompok persemakmuran. Negara yang merdeka disebut dengan CIS. Hal ini sangat dikenal. Meskipun mereka negara yang merdeka, 9 dari 19 negara tidak semuanya bergabung dengan CIS. Berapa yang bergabung? Ada 9. Saya telah berikan angka-angka tersebut. Rusia dan Moldova dan Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan dan Belarus, Kazakhstan dan Kirgistan. Jadi negara-negara itu menjadi negara persemakmuran Rusia, seperti negara persemakmuran Britania. Mereka bergabung bersama-sama membuat organisasi persemakmuran. Dua negara bukan anggota formal tetapi sebagai anggota pengamat asosiasi, Mongolia dan Afghanistan. Pada Wahyu 13, dari ketujuh kepala, salah satu kepalanya yang hampir fatal karena lukanya, dengan tiba-tiba hidup dan sembuh. Seperti yang saya katakan, kepala tersebut adalah ateistik komunisme. Ateistik komunisme tiba di Rusia dan menyebabkan peristiwa-peristiwa ini mendekati kematian dan kembali pulih. Itulah peristiwa secara terjadi. Bukankah itu luar biasa? Itu adalah tanda yang jelas dari kedatangan Yesus yang kedua. Bukan hanya Rusia, yang satu ini adalah pendapat saya, tidak ada yang mengajari seperti ini. Sekarang di sini, tidak hanya Rusia, negara Cina juga. Saudara dapat melihat, pemerintah Cina menjadi negara komunis pada tahun 1949. 1949 adalah tahun titik balik. Sebelumnya pada tahun 1949, yaitu sekitar 200 tahun sebelumnya, dimulai tahun 1800 sampai 1949, itu adalah negara yang normal, bukan negara komunis. Tetapi Mao Zedong di bawah kepemimpinannya, China menjadi negara komunis pada tahun 1949. Saudara lihat bagaimana kita menafsirkan ini, yaitu berarti dekat dengan kematian spiritual. Sebelumnya masih hidup. Pada periode waktu ini, di sini, kekristenan tidak terbatas. Seperti misionaris bebas pergi ke Cina pada tahun 1900 hingga saat ini, banyak gereja-gereja berdiri. Gerakan kekristenan sangat aktif. Bukan mayoritas, tetapi sebagian, namun bebas dan tidak banyak penganiayaan. Ya, memang ada beberapa penganiayaan, tetapi tidak seperti komunisme. Tapi setelah masa komunisme terjadi, yaitu masuk
ke negara itu, gereja-gereja Kristen dihancurkan, Kristen turun di bawah tanah dan banyak dianiaya dan dibunuh. Secara rohani, kekristenan mendekati kematian, seperti Rusia. Sekarang pada tahun 1966 sampai 1976, sekitar 10 tahun, saya masih ingat China di bawah kepemimpinan Mao memperkuat kepemimpinannya. Dia membuat revolusi budaya terjadi. Banyak anak-anak muda berdiri dan turun ke jalan dan menghancurkan semua kapitalis. Orang-orang berintelektual tinggi dan pebisnis dan apapun yang masih tersisa, gagasan lain dan sisa yang masih ditemukan dalam pengaruh kapitalis, mereka mencoba untuk menghancurkannya dan membunuhnya, semua gagasan-gagasan kapitalistik yang tertinggal. 20 juta orang mati. Saat itu, di tahun 1966 sampai 1976, 10 tahun, China hampir musnah dan tidak ada orang asing yang masuk. Kita menyebutnya dengan tirai bambu. Tidak ada orang asing yang masuk. Negara yang sangat rahasia. Tidak ada media atau orang-orang pers yang datang. Itu benar-benar situasi yang tertutup dari luar. Sekarang pada tahun 1976, Mao meninggal, sang pembuat masalah itu. Setelah kematiannya, muncul baru seorang pemimpin pragmatis baru, Deng Xiaoping, pada tahun 1976. Dia keluar dengan kekacauan itu, menyatakan kepemimpinannya, mengatakan ini, bahwa kami ingin menjaga komunisme, belajar tentang kapitalisme, membuka negara kita menjadi masyarakat kapitalis, perlu belajar. Itu adalah awal dari sedikit pembukaan dari negara mereka, yang hasilnya antara USA dan China bertukar hubungan diplomatik. Itu adalah awal dari negara China untuk terbuka. Dan setelah mereka terbuka pada tahun 1989, ingat tentang waktu itu, sekitar tentang Rusia, Perestroika, itu dekat Rusia selalu bergoncang, komunisme Rusia. Berhubungan satu sama lain, komunisme Cina yang tergoyangkan, komunisme Rusia yang bergoncang juga. Para pelajar intelektual keluar ke jalan di tempat Tiananmen. Saudara bisa mengingat kembali peristiwanya dengan melihat gambar-gambar di sana. Ada foto-foto di sana tentang protes sekelompok mahasiswa melawan Partai Komunisme, meminta kebebasan dan membuka bangsa dan sebagainya. Banyak yang terbunuh. Banyak yang terbunuh pada tahun 1989.
Dan dari peristiwa insiden itu yang dimulai tahun 1990-an, sekarang mengeluarkan orang-orang komunis, memperluas gerakan reformasi, memperluas gerakan reformasi secara besar-besaran, dan dengan bantuan para politisi dan pembisnis dari Uni Eropa dan Amerika, banyak perusahaan Barat, bahkan pembisnis dari Jepang dan Korea, pergi ke China dan membangun pabrik-pabrik, dan mereka memindahkan perusahaan mereka ke sana karena biaya buruh yang rendah. Itulah awal pertumbuhan dari ekonomi. China sudah dipulihkan. Sehingga proses di sini, hidup dan dekat dengan kematian dan pulih kembali, berlaku untuk Rusia dan juga kepada China. Sekarang untuk memastikan itu pulih dengan sempurna, masih di bawah pengaruh Illuminati dan Freemason. Baru saja kembali ke salah satu tujuh kepala. Masih negara Rusia dan China di bawah mereka, yaitu pengaruh yang kuat dari Illuminati dan Freemason. Illuminati dan Freemason sekarang memanfaatkan kedua komunisme ini. Orang-orang ateistik komunisme untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang sangat luas, cara yang sangat agresif. Sekarang kedua negara komunisme ini sangat menentang kekristenan Injili, melarang kegiatan-kegiatan gereja, melarang ajaran Injil Yesus, mengizinkan ajaran agama pluralisme. Bagi yang percaya dengan pluralisme agama-agama dapat mengkhotbahkan kekristenan. Itu adalah kekristenan Kristus yang palsu, yang salah. Begitu juga di Rusia, kekristenan tradisional nasional Rusia adalah apa? Ortodoks Rusia. Gereja Ortodoks Rusia bersama-sama dengan Partai Komunis bekerja sama, bergabung dengan Dewan Gereja Sedunia dan bergabung dengan kelompok Illuminati dan Freemason. Mengakibatkan penganiayaan Kristen Injili yang sekarang ini. Saya telah mengajar para pemimpin Rusia selama 20 tahun. Masih kami sangat berhati-hati untuk tidak lantang berbicara melawan mereka, Ortodoks Rusia dan Partai Komunis. Karena Partai Komunis memanfaatkan gereja-gereja Ortodoks Rusia untuk menganiaya umat Kristen Injili di Rusia hari ini. Mereka semua adalah bagian dari Antikris. Bagian dari itu berarti salah satu dari tujuh kepala tersebut. Di pemerintahan China juga sama. Mereka memiliki Departemen Agama,
di China disebut tiga agama diakui di bawah naungan Departemen Agama. Secara resmi mereka mendirikan pemerintahan yang mengatur untuk Katolik Roma. Pemerintah yang mengandalkan Protestan dan pemerintah yang mengatur rumah ibadah Konfusianisme dan pemerintah yang mengatur Islam dan pemerintah yang mengendalikan agama Buddha secara resmi diizinkan. Dan hal itu mereka secara terbuka mengatakan kepada orang-orang di luar. Ya, kami mengizinkan semua kebebasan agama. Walau begitu, mereka semua percaya kepada pluralisme agama-agama. Lima agama ini mereka percaya. Partai Komunis adalah Tuhan mereka. Dan di bawah itu, setiap agama-agama memiliki pendirinya sendiri-sendiri, Kristus. Kekristenan Kristus Yesus adalah salah satunya. Oleh karena itu, siapapun mereka yang percaya, tidak apa-apa, tetapi jangan mengklaim orang-orang itu. Kalian Kristen Injili, Yesus adalah satu-satunya penyelamat. Tidak, karena itu bertentangan dengan kebijakan Partai Komunis. Oleh karena itu, gereja yang percaya dengan keyakinan mereka sama, Yesus hanya satu-satunya penyelamat. Tanpa iman seperti itu, tidak akan ada keselamatan. Percayaan Kristen masih berada di bawah penganiayaan mereka. Sekarang, di sini, dalam Wahyu pasal 13, Yohanes melihat dua binatang, binatang pertama dan kedua. Binatang pertama memiliki berapa banyak kepala? 7 kepala. Dan berapa banyak tanduk? 10 tanduk. Saya akan mengajari saudara apa arti 10 tanduk itu nanti. Dari 7 kepala, saya sudah memberi saudara penjelasan apakah 7 kepala tersebut. Ingat? Sekarang, dari 7 kepala, 1 kepala, Yohanes melihat salah satunya ada luka dan hampir mati dan dengan tiba-tiba sudah pulih. Siapakah kepala itu? Saya katakan ateistik komunisme. Itu adalah bagian rencana Tuhan. Oleh karena itu, di sini sejarah modern di Rusia, sejarah modern di China ada terjadi dengan seizinnya siapa? Tuhan kita, Yesus. Jadi sekarang kita berada di masa pertengahan yang dimana kita bisa melihat semua nubuatan-nubuatan ini kelihatan di mana-mana di depan mata kita. Apa artinya itu? Kalian, umat Kristen, bangun dan kalian pergi keluar dan beritakan Injil. Yesus segera datang. Tidak hanya memahami semua ajaran Alkitabiah ini hanya untuk keingintahuan intelektual saudara saja. Itu tidak cukup. Semua informasi keingintahuan spiritual intelektual ini akan menambahkan ketindakan spiritual saudara. Jika tidak,
Yesus akan bertanya kepada saudara nantinya. Semoga Tuhan memberkati saudara. Kami akan melanjutkan dan melanjutkan.